Candi Simping atau Candi Sumberjati adalah sebuah candi yang terletak di Dusun Kerajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Candi ini merupakan makam Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana yang merupakan raja pertama Kerajaan Majapahit dan sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan Mojokerto yang wafat pada tahun 1309. Penegasan tentang keberadaan Candi Simping atau Sumberjati ini tertulis dalam kitab Kakawin Negara Kertagama Kupuh ke-3 bagian yang ketiga. Sayangnya, saat saya tiba di sana, juru pelihara sedang sakit, jadi terpaksa saya ambil gambar dari luar pagar kompleks Candi Simping ini. Dan sedikit informasi ini nanti semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang Candi Simping. Saat ini Candi Simping hanya berupa lantai pondasinya saja, sementara bangunan utuhnya telah runtuh. Candi ini dibangun dengan bahan dasar batu andesit, berbeda dengan candi-candi yang ditemukan di wilayah Trowulan Mojokerto. Konstruksi gambar yang dibuat oleh Dinas Kepurbakalaan menggambarkan candi ini indah dan ramping meninggi. Pada batur candi setinggi 75 cm, panjang 600 cm, dan lebar 750 cm ini terpahat relief berbagai macam binatang. Di tengah-tengah batur candi ini terdapat batu berbentuk kubus dengan ukuran 75 x 75 x 75 cm. Pada bagian atas batu ini dipahat relief kura-kura dan naga yang saling mengkait mengitari batu tersebut. Tidak jelas apa guna atau fungsi batu berbentuk kubus ini. Para sejarawan memperkirakan batu ini berfungsi sebagai tempat sesajian untuk para dewa. Pada badan candi yang direkonstruksi di halaman candi terdapat hiasan-hiasan bermotif sulur-suluran dan bunga. Sementara pada mustaka candi terdapat pelipit-pelipit garis dan bingkai padma atau bunga teratai. Dari reruntuhan yang ada, diperkirakan bentuk Candi Simping ini ramping sebagaimana bentuk candi-candi Jawa Timuran. Di atas pintu dipahat kepala kala yang kelihatan menyeramkan sebagai penjaga pintu pahatan kepala ini. Seperti umumnya kepala kala model Jawa Timuran, tidak dilengkapi dengan makara. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat cerukan yang masing-masing. Di atasnya juga terpahat patung kala. Pahatan kala sekarang tampak berserakan di halaman candi. Di halaman candi sebelah timur laut terdapat 3 buah lingga yoni kecil. Tak jelas lingga yoni ini dulu ditempatkan di mana. Hanya saja anehnya, pada bagian bawah lingga untuk menancapkan ke yoni ini tidak berbentuk silinder, tetapi segi 4. Sedangkan di bagian atas persegi 8. Di dekat lingga yoni ini ada beberapa patung yang tak jelas patung siapa karena kepalanya sudah tidak ada sehingga tidak bisa dikenali. Di sudut tenggara halaman candi terdapat patung singa yang duduk di atas padmasana. Sayang, patung singa ini kepalanya sudah tidak ada, tinggal badannya saja. Sedangkan di sebelah selatan batur candi terdapat sebuah lingga miniatur candi. Diduga kuat di sini ada patung dewa Harihara yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Kondisi Candi Simping tak memungkinkan untuk dipugar karena terlalu banyak bagian candi yang hilang. Kitab Negara Kertagama menyebutkan candi itu merupakan tempat Raden Wijaya diperabukan. Akan tetapi, kitab itu juga menyebutkan bahwa Raden Wijaya diperabukan di Candi Brahu Trowulan. Candi itu juga memiliki relief jenis Pradasina, relief yang dibaca searah jarum jam. Biasanya relief Pradasina tidak digunakan pada candi yang berfungsi sebagai makam. Di Candi Simping itu sebenarnya ada arca setinggi 2 meter yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Dalam Negara Kertagama disebutkan Sri Rajasa Jayanegara Hayamuruk berkunjung beberapa kali hingga pada tahun 1285 Saka memindahkan candi makam Kertarajasa Jayawardhana.
masih di kota Blitar. Ada juga sebuah candi yang terletak persis di pinggir jalan raya. Namanya Candi Kali Cilik. Candi Kali Cilik merupakan salah satu peninggalan pada masa Kerajaan Majapahit. Sebuah candi Hindu yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Bangunan candi ini terbuat dari bata merah dan memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 6,8 x 6,8 meter serta tingginya 8,3 meter. Candi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu candi, tubuh candi, dan atap candi. Pintu candi menghadap ke arah barat dan di atasnya terdapat hiasan berupa kala. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang juga berhiaskan kala pada bagian atasnya. Bilik candi kosong dan pada dindingnya terdapat relief Dewa Surya yang dikelilingi oleh sinar matahari. Relief ini merupakan relief Surya Majapahit, yakni simbol dari masa kerajaan Majapahit. Bagian puncak candi telah hilang, sedangkan bagian kaki candinya telah direnovasi pada tahun 1993. Di atas relung candi ada hiasan kala makara. Hiasan kala ini unik karena diapit oleh naga yang membentuk motif tengkorak. Telinganya membentuk sayap terentang. Tanduk di kepalanya membuat runcing. Mata kala melotot. Selain hiasan kala, terdapat juga angka tahun 1271 Saka yang dipahatkan di atas sebuah balok batu. Pada bagian atas di keempat pintunya dihiasi kala. Penyusun utama candi Kali Cilik adalah bata merah. Adapun batu andesit hanya digunakan untuk memperkuat ambang pintu dan relung-relung candi. Latar belakang sejarah terkait candi ini masih diperdebatkan. Berdasarkan arsitekturnya, Candi Kali Cilik memiliki kemiripan dengan candi-candi era Singosari. Akan tetapi, berdasarkan kronogramnya, candi ini memiliki keterkaitan dengan Majapahit. Dahulu pernah ditemukan arca di dalam candi ini, namun sekarang hilang. Dan dari temuan arca tersebut diduga candi ini bernafaskan agama Hindu.